Nah, selanjutnya kita akan menggambar seekor dinosaurus yang sangat besar. Namanya adalah Apatosaurus. Jadi, menggambarnya pertama kita buat elips. Lalu juga ada yang kedua. Lalu kita buat lengkungan untuk lehernya. Kemudian kita beri lingkaran lagi. Nah, lalu kita buat lengkungan lagi untuk ekor dinosaurus ini. Lalu sekarang kita gambar kakinya. Kita gambar moncongnya. Nah, sekarang kita bisa pertebal. Kita beri mata dan mulut Apatosaurus.